Bagus itu ada danaunya di bawah. Foto ada danau Pak Kakak. Sini lah, di atasnya. Pemandangannya bagus teman-teman. Halo. Halo. Kita ngobrolin ada pecah. Oh, itu abun danaunya. Bunga-bunga danaunya sampai di situ. Mana itu bukan bunga sayang. Apa itu? Sampai di awan itu awan. Oh, ini kami itu apa? Itu gunung. Tidak. Ini sampai ke awan hitam. Iya, itu awan namanya. Iya, ya. Hari-hari. Ayo jalan lagi ya ke atas ya. Ayo. Ayo jalan ya. Ayo, Dek. Adek. Dengar dong. Baik, Adek. Teman-teman, Fiza dan Norin, Danau Singkarak ini terletak di Sumatera Barat, yaitu di 2 kabupaten, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba yang terdapat di Sumatera Utara. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkarak juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bili. Ikan bili ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak saja. Ikan ini sangat unik karena hanya dapat hidup di danau ini, dan jika diambil kemudian ditaruh di akuarium akan ikan ini tidak dapat bertahan hidup. Api badan dedek mah jangan diangkat. Ini jalannya udah menurun aja kita, turun gunung namanya. Sampai kita di danau ya. Danau. Baru jangan minggir kali. Kita lanjut perjalanannya teman-teman. Kiri soal kiri danau. Di sini sebelah sini ada danau. gitu guys. Pasarnya, tapi sekarang lagi agak pasar. Pasarnya hari Rabu sama hari Minggu. Pergi jalan-jalan. Iya, ya. Tengok tuh. Mana kampung. Kita nikmati jalan-jalan. Dulu ya teman-teman, jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa nonton video kakak selanjutnya ya. Tunggu video kami selanjutnya. Dadah.